Good morning, Gafrel. Good morning, Kanza. You are very handsome, Gafrel. Thank you. You are very beautiful, Kanza. Thank you. Wow, hari ini lagi ramai ya? Iya dong, kan hari spesial kita. Lihat dong tampilan kita aja spesial. Oh iya, yuk. Oh iya, kenapa kita asik ngobrol sendiri? Coba lihat, para undangan sudah datang tuh. Oh iya, yuk kita sapa undangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata para undangan kurang semangat nih. Yang semangat dong Bapak dan Ibu jawab salamnya sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap gitu dong, terima kasih. Acara berjumpa lagi nih dengan acara kebanggaan kita bersama. Acara apaan tuh? Lepas pisah 24 TK Al-Quran plus Darussalam. Kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Number 1, pembukaan. Number 2, tartil. Number 3, solawat. Number 4, sambutan ketua panitia. Number 5, Senam Cinta Indonesia. Number 6, pesan-kesan kelompok B. Number 7, gerak dan lagu. Number 8, prosesi lepas pisah 24. Number 9, pesan-kesan kelompok A. Number 10, puisi. Number 11, sambutan ketua yayasan. Number 12, tari islami. Number 19, pembacaan peserta didik berkarakter. Number 14, sambutan pengawas TK. Number 16, manasik haji. Number 16, pembacaan nama-nama peserta didik berprestasi ustazah, teladan dan wali peserta didik teraktif. Number 17, tari Wonderland. Number 18, tari Wonderland Indonesia. Number 19, penutup doa. Number 20, pembagian dopres dan gempres. Baiklah, dengan harapan acara kita pada hari ini lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab. Ila hadriniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Oke, untuk lebih mantap lagi kita lanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek yang dibimbing oleh Ustazah Zahratun. Yang akan ditampilkan oleh Kanza Aira Iqbal Silaguen. Kita jangan diinjak. Dan ada air. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma auna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron data lahab, wa mra'atuhu hammalatal hadab, fi jidiha ablum min masad. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ija ja'a nasullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yad'uluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kausal, fasalli li rabbika wanhar,
Inna sani atawal abatal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aitalladhi yukatibu bittin. Fadalikalladhi yadu'ul yatim. Wala yautu ala ta'a mil miskin. Fawailu lil musallin. Alladhinahum an salatihim sa'un. Alladhinahum yura'un. Wayamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wassoif. Falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asrim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salli salata kamilatal wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin iladi tanhalu biru gadu wa tanwariju biru kurabu wa tudda bil hawaiju tunalu bihi rawa ibu wa usnun hawatini wa yustas karamamu biwajir karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamha wa hudaw
sudona tilah watahu ana alaili wa adoro fannaha wajal hulana hujata ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Alhamdulillah, hebat benar teman kita ya, sudah hafal surat-surat pendek. Tika Al-Quran plus Darussalam is the best. Oke, betul-betul next. Yuk kita simak bersama sholawat yang didendangkan oleh teman kita Ica Zeta Rara Naura bimbingan Ustazah Umi Faiza. Wahai zamat labi.
terhormat Ibu Jana Hoiria, sarjana pendidikan, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas PAUD, yang kami hormati Bapak Pendilik PAUD, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Darussalam Keraksan, yang kami hormati Ibu Kepala TK dan segenap Ustazah TK Al-Quran Plus Darussalam beserta Bapak Ibu Wali peserta didik TK Al-Quran Plus Darussalam. Dan tak lupa pula anak-anak TK Al-Quran Plus Darussalam yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga acara lepas pista TK Al-Quran Plus Darussalam yang ke-24 pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang melalui ajaran-ajarannya sebagaimana yang kita nikmati bersama saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama panitia lepas pista TK Al-Quran Plus Darussalam yang ke-24 menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap para undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka acara lepas pista TK Al-Quran Plus Darussalam di pagi yang sangat meriah dan penuh hikmat sebagaimana yang kita rasakan bersama. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak, Ibu, Wali, peserta didik, baik kelas A dan B maupun para dermawan, terutama atas kerjasamanya yang baik antara Dewan Ustazah. Kami yakin tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, acara ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Bapak, Ibu, beserta anak-anak yang saya cintai, saya atas perwakilan wali peserta didik kelompok B mengucapkan terima kasih kepada ibu guru atau ustazah, juga mohon maaf apabila putra dan putri kami selama menimba ilmu di TK Al-Quran Plus Darussalam banyak kelakuan yang kurang berkenan. Kepada anak-anak, terutama kepada wali peserta didik yang hadir, kami mengajak untuk membimbing dan menuntun putra-putri kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mencapai dan meraih semua cita-citanya kelak. Amin. Dan tentunya kita semua mendoakan semoga anak-anak kita tercinta ini senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha, berakhlakul karimah, berguna bagi nusa dan bangsa, serta agama. Bapak, Ibu, beserta hadirin yang kami hormati, kiranya cukup sekian prakata dari kami. Apabila dalam pelaksanaan acara lepas pista ini, yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan, terutama fasilitas, tempat, konsumsi, pelayanan maupun yang lainnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, secara pribadi maupun atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya senam yang dibimbing oleh Ustazah Waroh. Senam ini beranggotakan Aira, Fano, Naisa, Kania, Afif. Ah!
senam, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Derap langkah. Maju bersama, gerak langkah, gegap.
tunggu dulu. Terus ada apa lagi, Gefrel? Perwakilan dari kelompok B, bimbingan Ustazah Zahratun akan menyampaikan pesan-kesannya kepada Husna dan Rahmadi. Silahkan. Dan Roma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Darussalam Klaksan Wetan, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Al-Quran Plus Darussalam peserta para ustazah, yang kami banggakan para undangan serta teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan acara lepas pisah 24 TK Al-Quran Plus Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan cahaya Al-Qur'an. Segenap undangan yang berbahagia, perkenankan nama saya Naila Husna, putri dari Bapak Muhammad Khalil. Saya atas nama kelompok B juga ucapkan mohon maaf apabila. Terima kasih atas kebaikan serta kesabaran para ustazah dalam mendidik kami, mulai dari yang manja sampai bisa mandiri, mulai belum bisa membaca sampai bisa membaca, terutama dalam mengaji, dan juga telah membiasakan kita untuk sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Para ustazah serta adik-adik tercinta kami, atas nama kelompok B juga mengucapkan mohon maaf apabila selama ini kami banyak melakukan kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak dapat membalas budi para ustazah. Yang dapat kami lakukan hanyalah memohon selangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para ustazah diberi kesehatan, kekuatan, dan amal baik. Para ustazah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat adik-adikku, belajar yang tekun, patuhilah nasihat orang tua dan ustazah. Hmm.
Demikianlah kesan-kesan yang dapat kami sampaikan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau patang lukain tubuh masih bisa harapan sembuh. Kalau lidah lukain hati, mana empat cicali. Yang benar datangnya dari Allah, yang saya dari saya sendiri. Ayyul kalam wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita hebat-hebat ya. Alhamdulillah. Pastinya dong, gimana dulu sekolahnya? TK APDS kan? Yuk kita saksikan bersama tampilan yang satu ini loh, gerak dan lagu bimbingan Ustazah Siti Munawaroh. Penampilan kali ini beranggotakan Hana, Sila, Adel, Bintang Musik. Badannya besar, yeah.
berdiri. Prosesi lepas pisah 24 TK Al-Quran plus Darussalam segera dimulai. Ibu Endah Triwisudaningsih STHI MPDI dimohon untuk ke atas panggung guna memberikan ijazah secara simbolis. Prosesi lepas pisah 24 TK Al-Quran plus Darussalam tahun pelajaran 2022-2023. Muhammad Rifki Albiansah, putra dari Ibu Lutfiatul Ulumia, Keraksan Wetan. Farhana Humairo, putri dari Bapak Sigit Yuliawan Sidopekso. Muhammad Gafrel Putra Wahyudi, putra dari Bapak Eko Priyo Wahyudi, Pajarakan Kulon. Nadia Fira Anzia Putri, putri dari Bapak Aziza Hakim Patokan. Muhammad Iqbal Izil Kirom, putra dari Bapak Ivan Anggi Wijayanto, Keraksan Wetan. Ana Miutia, putri dari Bapak Jamaluddin, Keraksan Wetan. Sidomukti.
Sabira Purwanto, putri dari Bapak Rudi Purwanto Rangkang. Putra dari Bapak Fatah Abdul Mujtama Keraksan Wetan. Naila Rohmah, putri dari Bapak Ahmad Sofyan Baihaki Semampir. Ali Murtado, putra dari Bapak Isa Syahrizal Aidit Sido Pakso. Naila Husna, putri dari Bapak Muhammad Holil Patokan. Putra dari Bapak Ahmad Bahtiar